Syuh, kita akan saksikan terlebih dahulu clipping berkaitan dengan pertukaran tambahan TVET. Jom kita saksikan. Saya setuju untuk kita langkah segera tambah 200 juta ringgit untuk maksud tersebut. Saya percaya ini disalurkan menerusi perbadanan tabung pembangunan kemahiran TPK, tapi saya serah kepada pengerusi Majlis TVET Kebangsaan untuk memutuskan keutamaan. Kerana kita nak umpamanya bidang EV, kenderaan elektrik, keselamatan cyber security, kecerdasan buatan artificial intelligence, bahan termaju, advanced materials, mekanisasi ladang seperti yang saya sebut tadi, SMDABI, otomasi pertanian dan penternakan. Baik, jadi dengan itu saya harap semangat baru ini ada dan saya harap setinggi-tingginya kepada anak-anak TVET dan pelatih-pelatih, pensyarah-pensyarah, tenaga pengajar supaya lihat TVET ini mengikut kacamata teropong baru, bahawa ini akan menentukan Malaysia ini terangkat sebagai negara hebat industri teknologi tinggi dan AI di masa depan. Ya, seperti yang kita saksikan tadi, 200 juta ringgit telah pun ditambah untuk pembangunan TVET di Malaysia pada 8 Jun yang lalu bersempena hari TVET yang diumumkan oleh Yang Mahu Perdana Menteri kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan pada pagi ini kita akan bincangkan tentang revolusi pembangunan TVET bersama dengan Duta Tamu yang cukup istimewa di studio. Kita bersama dengan Encik Ahmad Sabri, pengerusi Federation Malaysian Skill Development Center, dan juga Encik Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Ya. Menjemput. Kita memang teruja nak sembang pasal TVET sekarang. Ya, betul. Benda itu tengah hot. Kita sekarang ada 16 minit. Tak syukur. Let's get going. Let's get going. Run. Okay, masuk G3. Ya, kita nak cerita berkaitan dengan pembangunan revolusi TVET ini. Kan? Kita bawakan wakil daripada FMSDC dan juga Yayasan Peneraju. Kita mulakan dengan wakil Yayasan Peneraju dulu. Apa peranan yang dimainkan untuk membangunkan industri TVET? Yayasan Peneraju membekalkan beberapa juta ringgit dalam bentuk geran pembentukan dan geran pembangunan latihan TVET dan skill di seluruh Malaysia. Penekanan khusus kita untuk kali ini adalah untuk membangunkan industri baru yang telah pun kita dengar yang amat berhormat Perdana Menteri sebutkan tadi. Dan interestingly, pada hari Rabu ni kita akan berjumpa dengan pengerusi Majlis TVET Kebangsaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menyusun semula apakah dia jenis-jenis latihan yang sangat diperlukan oleh negara tetapi boleh membangunkan beberapa industri juga. Kerana Yayasan Peneraju adalah sebuah agensi persekutuan di bawah EPU ataupun Kementerian Ekonomi, dahulunya dikenali sebagai Economic Planning Unit. Dan kita telah menyasarkan bahawa dana yang akan disalurkan akan membentuk latihan di dalam TVET untuk 5 bidang baru, termasuklah energy transition, future farming, rare earth dan sebagainya. Dan penekanan khusus kita terhadap penyusunan semula program-program TVET harus ditumpukan juga terhadap keperluan bukan sahaja negara tetapi negeri juga. Baru ini saya baru saja pulang daripada Sarawak dan antara dua sektor yang penting yang ingin dibangunkan di Sarawak adalah future farming dan juga energy transition. Untuk energy transition, penekanan khusus untuk kerajaan Sarawak adalah dalam hydrogen dan juga renewables energy, dan dari situ kita dapat lihat bahawa ini adalah tumpuan khusus yang akan dibangunkan secara bersama oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tetapi apa yang ingin saya gariskan adalah seperti contoh hidrogen, bukan mudah untuk mencari partners dan juga pelatih kerana ini adalah industri yang sangat baru dan industri ini tidak mempunyai pemain yang memadai dan mencukupi. Oleh dengan itu, kita harus bekerjasama dengan FMSDC yang telah pun kita bekerjasama lebih daripada 10 tahun dalam mencari partners-partners baru ni untuk memberikan latihan yang sewajarnya dan juga on the job training. Antara yang kita hendak lihat adalah seperti contoh teknologi
technician untuk menjaga power plant, terutamanya power plant hydro dan juga power plant hydrogen sekiranya ia diwujudkan. Dan sekarang ni kalau kita tengok risk ataupun cabaran utama adalah kita telah melabur bilion-bilion ringgit ni untuk membentuk power plant-power plant ni, tetapi tak ada tenaga mahir yang diperlukan dan memadai untuk menjaga dan membela power plant tu. Dan antara perkara yang harus kita lihat adalah apakah jenis retraining dan reskilling yang harus kita berikan, kerana apabila kita fikirkan TVET, kita selalunya lah lazimnya kita fikirkan terhadap lepasan SPM dan sebagainya. But actually it's not that. Kita harus melatih dan retrain electrical engineers seperti contoh civil engineers, solar contohnya. You dah train sebagai electrical engineer for 4 years and you've been working as whatever you've been working for through 2.5 years whatever. Tapi you tak pernah sentuh pun power solar panels. So that retraining and reskilling sangat-sangat diperlukan. That is the risk yang kita kena manage. The plus side is that untuk retrain especially tenaga-tenaga mahir ni yang you dah ada training sebelum ni seperti contoh electrical engineer, you just need a very short retraining program. 3 months maybe 6 months at most untuk mereka familiarize dengan the new skills that needs to be garnered. That's for energy renewables. For future farming it's a little bit more fun kerana ia memerlukan rantaian yang memadai di mana kita ada farmers and then R&D and then of course finally the farming itself, dan kita tidak memerlukan latihan yang yang berkaitan dengan agriculture. Kita just need people yang ada that desire and motivation to get it done. Kerana R&D is done by other people, the farming is done by other people. Just nak improve on the yield capture and yield utilization, and then of course macam mana kita nak salurkan kepada pasaran untuk address a lot of the food shortages. Kalau kita tengok the sustainable food resource, jenis-jenis makanan kan. So that is an area of concern. So all this kita akan bantu daripada Yayasan Peneraju. Setakat ini kita dah latih lebih daripada 17,000 orang dalam skills, terutamanya dalam isu berkaitan dengan FMSDC, tetapi over 35,000 yang kita dah latih untuk TVET. Yang 35,000 ni terbentuk daripada keseluruhan 70,000 bakat-bakat yang kita telah latih di dalam Yayasan Peneraju sepanjang 13 tahun kita beroperasi. Baik, itu fokus utama Yayasan Peneraju dari segi bidang TVET seperti energy transitioning dan juga future farming. Kalau kita nak bercakap tentang Federation Malaysia Skill Development Center pula, mungkin boleh kongsikan peranannya dan setakat ini bagaimana dengan pemerkasaan TVET melalui FMSDC? Terima kasih. Yeah. I think kita boleh rujuk semula kepada sejarah Pusat Kemahiran Negeri. Ia bermula daripada PSDC itu dalam tahun 80-an. Jadi Kerajaan Persekutuan pada masa itu mencadangkan ke semua negeri-negeri dalam Malaysia ni untuk form satu skill center ya, setiap negeri. Ini termasuklah di Selangor, di Negeri Sembilan, yang saya asal dari, terima kasih Encik Ibrahim tentang Sarawak tadi. Saya asal daripada Sarawak dan saya menerajui Sarawak Skill. So apa yang telah kita buat ialah 13 PKN ni, Pusat Kemahiran Negeri bergabung menjadi Federation FMSDC, Federation Malaysian Skill Development Center. Tujuannya adalah untuk membangunkan skill-skill tenaga kerja. Ini terbukti di PSDC misalnya. Dan sekarang ni apa yang kita buat ialah to address the current skill and at the same time kita address future skill. Apa yang Sarawak Skill buat sekarang ni, kita ada dua program yang kita buat bersama dengan Fechi Motor Industry di China dan juga Foshan Polytechnic di China. Dua. Satu adalah safety officer for hydrogen dan dua adalah satu kursus untuk engineering for our ICATS University College. Itu ada satu perkembangan yang kita telah saya arahkan kepada Federation. Satu adalah digital transformation untuk semua skill center. Kita tak boleh bergantung kepada current skill saja, tapi kita hendaklah mendahului
future skill seperti apa yang telah dicadangkan oleh atau diwawarkan oleh PMX kita, dan saya sebagai pengerusi untuk federation ni, saya amat bangga sebab 200 juta tu banyak untuk budget tambahan. Yang dah ada tu lebih banyak daripada. Ya, ya. So salah satunya ialah kita bekerjasama dengan Yayasan Peneraju. Dan sekarang ini kita ada 5 program yang kita jalan dengan Yayasan Peneraju. Sekurang-kurangnya ada 5,000 yang kita latih bersama dengan Yayasan Peneraju. Itu adalah harapan kita supaya kita dapat upskill dengan reskilling supaya generasi workers kita ni sentiasa continuous learning. Betul. Untuk future. So itu adalah satu perkembangan yang amat saya banggakan pada Federation of Malaysian Skill Development Center, dan juga kita mengharapkan Yayasan Peneraju dan juga PTPK dan MAIDA dan seterusnya untuk bekerjasama dengan Federation sebab asasnya adalah untuk membina pekerja yang berkemahiran tinggi. Itu adalah asasnya. Best kan pelajar-pelajar sekarang berdua sekarang kan, kalau dulu kan kita terhad tau nak belajar tu kan, doktor, pensyarah lah, professionals lah. Professionals. Tapi sekarang ni kalau tengok kemahiran ni, saya rasa saya nak sambung belajar balik. Betul? It makes me feel that way. Dia buat saya rasa macam tu kan. Tapi macam untuk Yayasan Peneraju, apa inisiatif yang dilaksanakan oleh Yayasan Peneraju untuk pelajar-pelajar adik-adik yang kat luar ni kan, yang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, daripada luar bandar, untuk meneruskan pendidikan mereka dalam bidang kemahiran? Okey, sebenarnya dia bukan sahaja adik-adik. Lebih kurang purata umur pelatih daripada Yayasan Peneraju untuk teras skill ni berumur sekitar 25 hingga 40 tahun. It's actually quite matured lah in a way. Dan kalau kita tengok negeri-negeri memerlukan keperluan yang berbeza-beza, seperti contoh Johor Skills yang sekarang ni pun telah dikendalikan oleh Johor Corp, mereka memerlukan tenaga yang lebih mahir dalam menjaga dan mengendali electrical and engineering punya element, kerana Johor Singapore Southern Economic Zone ingin membangunkan beberapa data center tu di Johor. Di Selangor lain pula keperluan dia, seperti yang Cik Ilman, Tuan Ilman sebut dah tadi, Selangor Human Resource Development Center ingin membentuk beberapa latihan dalam segi data dan juga teknologi, dan itu antara tumpuan untuk Selangor. Jadi kalau kita tengok negeri-negeri ini, dia memerlukan perkara yang berbeza-beza. Oleh disebabkan itu, Yayasan Peneraju tidak ada cara lain hanya untuk drop 95% of our TVET programs. Kita kena drop kerana bukan sahaja latih TVET, kita latih specialist, doktor nak jadi specialist, kita latih professionals. Yang ini adik-adik tadi 17 tahun, sebentar lagi saya nak pergi universiti, nak memberikan surat-surat tawaran kepada mereka, dan mereka akan terus 4 tahun sambung belajar, mendapatkan pensijilan ICAW dan juga ACCA. Dan kami juga latih bakat-bakat Bumi Putra dalam sektor teknologi. Dan disebabkan itu, because we have too many things to play with, we have to cut down our programs. Dan saya telah pun sebut kepada bukan sahaja FMSDC tetapi State Skill Centers juga, PKS, dan juga telah menyatakan bahawa hasrat kita bukan untuk mematikan dan menoktahkan program-program TVET kita, hanya realigning and reasserting some of our attention dan focus. Oleh sebab tu, memang saya sahut cabaran pengerusi Majlis TVET Negara kerana penyusunan semula dalam siapa yang memberikan dana dan siapa yang menjalankan latihan-latihan ini harus dijajarkan semula, kerana tumpuan kita adalah untuk memaksimalkan dana pembangunan yang telah pun disalurkan. Macam saya sebutkan tadi, 200 juta yang telah pun ditambah, ia berdasarkan kepada ratusan juta yang telah pun sedia ada. Dan kalau kita tengok, kita sekarang ini dalam musim penentuan bajet dan belanjawan yang akan dibentangkan di Parlimen beberapa bulan lagi. Jadi kita harus tahu dan meneliti siapa buat apa di peringkat kebangsaan dan siapa buat apa di peringkat negeri, dan siapa yang melatih siapa di peringkat-peringkat yang berbeza-beza ni. Dan kalau tiada penjajaran berlaku, maka ada over
lab dan pertindihan dan dana itu tidak dimaksimalkan. Oleh itu, saya bangga menyatakan bahawa walaupun kita akan memberikan penekanan khusus terhadap 5 bidang baru di dalam yang telah pun dinyatakan di dalam kajian separa penggal RMK 12, tetapi ada dalam 50% kita tak akan buat lagi. Dan kita pun telah menyatakan hasrat ini kepada FMSDC dan juga rakan-rakan kita. Ya, yeah, it's all about quality over quantity, kan? Jadi kita perlu letakkan fokus utama kita kepada cabang-cabang yang ingin kita letakkan perhatian yang lebih. Kalau kita bercakap berkaitan dengan FMSDC, kalau boleh kongsikan, bagaimana Tuan boleh menjamin program yang ditawarkan dalam program TVET ini adalah sama dengan keperluan semasa dan menjamin masa depan pelajar-pelajar yang terlibat nanti? Okey, model yang kita praktiskan di Federation of Malaysian Skill Development Center ini adalah tripartite collaboration. Okey. Pertama adalah kerajaan persekutuan, kedua adalah kerajaan negeri, yang ketiga adalah industri-industri. Jadi kerajaan persekutuan ini yang membantu kita daripada peralatan, juga geran latihan. Kerajaan negeri juga membantu kita dalam membangunkan infrastruktur. Di Sarawak Skill, kita memang pun telah disupport, full support oleh kerajaan negeri in term of infrastructure dan juga grant pelajar. Jadi apa yang berlaku di sini ialah bila kita ada industri terlibat dalam tripartite ini, industri-industri ini akan menunjuk ajar kepada kita, management of the federation, skill-skill yang diperlu oleh industri-industri. Jadi itu adalah model yang kita lama dah sejak formation of federation ni kita buat. Jadi itu mengurangkan pengangguran. Jadi kita deal direct dengan industri. Misalnya practical internship, we send our trainee ke skill-skill ke industri-industri yang menjadi ahli kepada federation. So itu adalah satu model yang kita praktiskan. Setakat ini kita mempunyai lebih kurang 2,000 ahli industri dalam federation. Ini termasuk semua negeri dan alhamdulillah kita telah melatih sekurang-kurangnya 750,000 skill workers untuk negara Malaysia. Itu adalah satu komitmen. Kalau saya boleh tambah, tak ramai yang lihat tracking and monitoring sebagai satu keperluan dan kepentingan terhadap pembentukan program yang disalurkan. Dan disebabkan itu, kita memang track pelatih-pelatih kita yang kita salurkan bukan sahaja kepada Sarawak Skill tapi ke semua FMSDC dan memastikan bahawa ada pengangguran ataupun ada kenaikan gaji ataupun penambahan skill, kerana kalau kita tak track, kita tak tahu keberkesanan program yang kita buat sekarang ni. Data management now is very important. I think both of the YP dengan federation kita sentiasa update. Strong partner ni kita ni. Kita kena pantau dia ni. Betul. Kalau tak dapat kerja, dia tanya, kenapa tak dapat kerja? Cara kita sekarang ni bekerja. Adalah begitu kasar. Poin dia adalah memanglah kita akur pada perubahan masa. Ada analisis yang berlaku. Betul. Apa yang Encik Ibrahim cakap tadi memang berasas. Kita belanja besar-besar ni, apa outcome dia? Kita nak tahu outcome dia. Adakah kita contribute into entrepreneurship? Adakah kita contribute into the living standard of the people? Itu satu asas yang kita perlu tanya. Saya pun kalau saya kerja dengan YP pun saya akan tanya macam tu juga. And bukan itu juga, kadang maybe individu yang berpeluang untuk menyambung pendidikan mereka dalam bidang kemahiran juga mahukan jaminan ini daripada pihak yang menyediakan platform memang, ini kan. Kalau saya ambil latihan ini, adakah saya dapat yang dihendaki sama ada gaji ataupun entrepreneurship training? Dalam rangka promosikan bidang kemahiran kepada mereka di luar sana kan, untuk ialah mungkin mencari kehidupan, untuk pekerjaan, karier dan sebagainya. Apa antara cabaran yang perlu dilalui oleh YP sendiri untuk memastikan agar mereka ni benar-benar yang minat itu benar-benar datang dan juga ialah mengguna platform yang disediakan? Cabaran utama adalah apabila kita ingin menyatakan bahawa tidak pelatih ini ataupun bakat ini tidak akan mendapat latihan. That's the point of us. We have to be very discerning. Ada 10 orang yang apply, tak semestinya 9 dapat sebenarnya ataupun 8
dapat. Kerana pemilihan bakat tu harus ditentukan oleh matlamat kita di YP, iaitu untuk melahirkan tiga jenis pemimpin, sama ada pemimpin profesional ataupun pemimpin perniagaan ataupun pemimpin komuniti. Andai kata dalam proses pemilihan bakat untuk menerima latihan yang kita tawarkan tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menyatakan bahawa sorry, we are not the right person atau partner to give you the funding for your training. Bila kita reject, it's actually quite detrimental for ourselves and for the talent. In a way where diorang datang, diorang nak melatih dan menerima latihan, tapi kita cakap tak boleh. At least not from us. Dan disebabkan itu, penjajaran semula itu sangat penting. Kerana apabila mereka tidak mendapatkan geran latihan ataupun dana pembangunan daripada kita, ini tidak bermaksud bakat itu tidak akan mendapat latihan yang sewajarnya. Ia hanya bermaksud you tak boleh dapat wang daripada kita ataupun latihan daripada kita, but there's so many other players out there. Dan itulah dia sebab kita perlukan FMSDC. Kerana bukan sahaja rangkaian mereka adalah networks serata negara, tetapi mereka lebih mahir dalam giving connections kepada these talents. If you can't get it here, you can get it there and elsewhere. Jadi itulah dia peranan FMSDC dalam kita menjalinkan hubungan di antara YP dan juga Federation ni. Ya, sebab itu pentingnya kolaborasi strategik kan yang berlaku di antara Yayasan Raju dan juga FMSDC. Kalau boleh kongsikan, kita pun berada di penghujung topik ni. Lajunya. I told you, 40 minit sahaja. Tak cukup. Kita perlu banyak masa lagi. Tapi kalau boleh kongsikan. Nak sambung lagi. Tapi kalau boleh kongsikan. Ya, sedikit harapan, pengharapan kepada mereka luar sana. Lagi-lagi mungkin kepada mereka yang terlibat secara langsung dan juga langsung untuk memperkasakan TVET dalam negara kita khususnya. Okey. Kita lihat persepsi masyarakat. Tak tahu Encik Ibrahim lah. Saya berpendapat masih ada stigma 3D. Kalau sebut saja TVET, pertama dia cakap kerja yang kotor. Kedua, kerja yang bahaya. Dan ketiga adalah kerja yang satu lagi susah. Memang pun. Tapi dengan adanya digital sekarang ini, kerja ini akan menjadi mudah. Jadi bagi Federation, kita terpaksa mendidik anak-anak pelajar. Kita reaching out kepada sekolah-sekolah, institusi pengajian tinggi dan komuniti bahawa TVET ni jangan dianggap sebagai 3D kind of work. It's a clean work now. Kalau kita kerja dekat mana-mana pun kita guna digital, tapi asasnya adalah TVET. Itu adalah satu contoh yang baik. Betul. Seperti apa saya setuju apa yang Encik Ibrahim cakap. Kita perlu keluarkan more entrepreneurs now. Contohnya China. China dia bermula daripada entrepreneur. Banyak entrepreneur yang dia keluarkan, kita tengok sekarang ni. Walaupun Western country cakap copycat, tapi sekarang ni dia lebih inovasi daripada Western country. Itu ada satu contoh yang perlu kita teladani sekarang ini. Sebab itu dalam Federation, kita working with three partners on strategic mana, macam mana kita nak strengthen kita punya quality untuk deliver. Pertama adalah bekerjasama dengan HWK Aachen, Germany. Kita baru hantar kita master in mechatronic, machining dan juga otomotif. China ni yang terbaru ni yang Sarawak skill melalui dia cakap sebagai kung fu workshop. Kung fu workshop. Mana-mana skill center nak buat kerjasama, dia kena pergi ke Sarawak skill untuk kung fu workshop. So kita develop dua program, satu untuk engineering dan satu untuk technician on hydrogen technology. Itu adalah satu contoh yang kita nak buat bersama dengan orang yang dah tahu buat kerja. Australia kita dah buat dalam cert for train the trainer. Tu juga adalah tiga negara yang kita contohi dalam Federation. So saya memang sokong what YP is doing now to contribute to produce more entrepreneurs supaya kita menjadi sebuah negara yang inovasi later on. Itu ada contoh baik daripada negeri China. Pembangunan bakat harus menyeluruh. Bukan saja kita hendak melatihkan lebih banyak doktor, lebih ramai accountant, lebih ramai lawyer. That is on the professional side. Tapi dari segi support system dan juga thinking and analytical process, latihan yang akan diberikan harus bertumpukan dan berpaksikan kepada teknologi. Jadi di YP kita akan memberikan penekanan khusus terhadap pembangunan bakat dari segi professional dan juga teknologi. Tapi ini tidak bermaksud tumpuan tidak diberikan kepada pembangunan skill. Dan disebabkan
menyebabkan itu kita harus terima hakikat bahawa memang wujud stigma tu. Saya terima yang masyarakat kita memang terima stigma tu, tapi seperti mana tuan pun bawa balik daripada Germany, they earn more sometimes than professionals dekat Germany. They earn more in Australia, $200 per hour for a plumber dekat Brisbane. That is an example of how the industry can move and shift towards. Jadi kalau kita tengok pembangunan skill oleh Yayasan Peneraju harus berpaksikan kepada mana-mana industri yang baru dan juga industri yang masih lagi nascent ataupun masih lagi di awal permulaan, seperti contoh hidrogen di Sarawak dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat memberikan penjajaran semula oleh Majlis TVET Negara dan kita dapat memberikan tumpuan yang khusus terhadap apa latihan yang kita ingin berikan, barulah kita boleh communicate to these bakat-bakat. It's not that all this stigma, it's not right. But at the same time you have to accept the fact that this is the way forward. Sebab tu kita bawakan Encik Ilman dan juga Encik Ibrahim untuk kita hentikan stigma ini, kerana TVET merupakan pilihan utama ketika ini untuk memajukan negara kita. Baik, kita akan bagi round of applause sebab dalam masa singkat ni saya dapat belajar banyak benda walaupun kita bukan dalam bidang TVET, you know. Bagaimana FP dan juga FMDC sendiri memainkan pandangan mereka untuk ialah memasarkan lagi dalam bidang TVET ni? Thank you very much. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Next episode, next round. Besok lagi. InsyaAllah. Okay.